Pemirsa, jelang perhelatan ajang balap motor Kejurnas Tabalong Cup Prix, sejumlah pembalap dari puluhan tim sudah mulai berdatangan dan menggelar latihan. Panitia menyebutkan hingga Jumat sore 7 Oktober 2022, persiapan sudah 95%. Puluhan tenda pedok para rider sudah mulai menghiasi sirkuit Marido Tabalong. Para rider dari berbagai daerah pun sudah mulai berdatangan untuk mengikuti jalannya kejuaraan nasional balap motor region Kalimantan putaran keempat yang digelar pada 8 dan 9 Oktober di Tabalong. Terpantau pada Jumat 7 Oktober 2022, para rider sudah mulai melakukan sesi latihan bebas. Hingga sore Jumat, sudah ada 146 rider dan 330 starter yang sudah melakukan registrasi pendaftaran untuk mengikuti ajang balap motor tingkat nasional ini. Panitia pelaksana Agus Saihu menyebutkan persiapan sendiri sudah berada di angka 95%. Hanya ada beberapa bagian yang belum dikerjakan, salah satunya transponder yang masih dalam perjalanan, kemungkinan akan tiba pada malam hari dan secepatnya dilakukan pemasangan. Untuk kegiatan kejuaraan nasional balap motor Regency Kalimantan, sampai hari ini sudah hampir final. Jadi anggap saja untuk kesiapan kami ini sudah kurang lebih 95%. Jadi mungkin hanya ada beberapa lagi yang belum kami pasang dan kami lengkapi, yaitu transponder. Karena transponder ini masih berjalan, maksudnya petugas-petugas mereka dari Jawa itu sudah masuk. Mungkin kalau beliau sudah sampai di Tanjung hari ini juga atau malam ini juga akan kita lengkapi. Kalau itu sudah terpasang, otomatis kami sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini 100%. Hingga saat ini kurang lebih 70 tim sudah memasuki area sirkuit Marido Tanjung. Para pembalap nasional pun juga sudah mulai mengikuti sesi latihan bebas di sore Jumat. Seperti pembalap yang datang dari Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta hingga Sulawesi. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.